Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvery Mac. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin ke kalian bagaimana cara mengganti alamat di akun Informa teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara mengganti atau menambahkan alamat pengiriman ya, atau alamat kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Informanya. Nah, kalian tungguin teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama seperti ini, kalian tinggal masuk aja ke bagian profil dengan cara kalian klik aja di sini ada ikon bundar ini, ada ikon akun atau ikon profil. Nah, tinggal kalian klik aja di sini, nanti bakal langsung masuk ke tampilan dari informasi profil kalian atau informasi personal kalian. Nah, di sini kalian bisa mengubah alamat akun kalian dengan cara kalian klik aja di sini edit profile. Nah, kemudian di bagian address atau alamat ini bisa kalian ubah menjadi alamat rumah kalian, teman-teman ya, atau alamat pengiriman lah ya, teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau emang sudah, langsung aja kalian klik di sini simpan teman-teman ya. Kalau kalian pengen menambahkan kota ya bisa kalian tambahin juga. Oke. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.